Persela Lamongan bersiap menghadapi Piala Menpora 2021. Tim berjuluk Laskar Joko Tingkir itu bakal memulai latihannya pada Senin 1 Maret nanti. Sebelum persiapan menghadapi turnamen pramusim tersebut, mes Persela disterilkan. Seluruh bagian ruangan yang ada di kompleks mes disemprot menggunakan disinfektan. Hand sanitizer juga dipasang di sejumlah titik. Menurut pengelola mes Persela, Mahfud mengatakan, penyemprotan itu dilakukan sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona. Tempat cuci tangan juga disediakan agar para pemain yang datang bisa memenuhi protokol kesehatan.